Panglima Tentara Nasional Indonesia. Atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Tentara Nasional Indonesia berduka atas wafatnya mantan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono di RSPAD Gatot Subroto pada usia 94 tahun karena sakit. Panglima TNI memimpin upacara pemakaman secara militer Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono yang berlangsung hikmat di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Saya, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum, nama Haji Wijoyo Suyono, pangkat Jenderal TNI Purnawirawan. Harapan kami, Pak Wijoyo adalah manusia biasa. Di samping jasa-jasanya, dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ini, tentu tidak luput dari kekhilafan, kekeliruan, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas selama beliau. Marilah kita mendoakan bersama
Semoga Pak Wijoyo diampuni segala kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dan senantiasa diberikan tempat yang sejuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh prajurit TNI, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat jalan, Jenderal.